Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Saliza binti Zainal. Ya, saya berasal dari Pulau Pinang, Pematang Pauh, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Lebih spesifik kan. Jadi saya merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik. Di mana ayah saya juga seorang guru, bekas guru. Okey, dan saya telah berkahwin dengan Encik Harizan bin Yaakob dan dianugerahkan 10 orang cahaya mata. Alhamdulillah, penyejuk mata ayah dan umi. Saya telah mengajar lebih kurang 27 tahun. Satu tempoh yang agak lama di mana saya telah lalui pelbagai ranjau onak dan duri dalam pendidikan ini. Okey, saya mengajar sekarang ni di Sekolah Menengah Bakti Tasik Gelugor. Sebagai seorang pentadbir atau penolong kanan pentadbiran, saya melihat edufluencer KPM ini merupakan wadah yang penting, satu wadah yang penting untuk kita memartabatkan guru-guru di peringkat sekolah, peringkat komuniti, peringkat negeri, malah peringkat negara itu sendiri. Oh ya, saya telah dilantik menjadi guru kanan kemanusiaan lebih kurang 5 tahun sebelum dilantik menjadi penolong kanan co-curriculum di SMK Tasik Gelugor. Perkara yang menarik yang sentiasa diingati oleh saya ialah semasa saya menjadi pembentang kertas kerja di seminar pendidikan. Di seminar pendidikan yang ke-26 di UPM pada tahun 2018. Dan kemudian saya menjadi pembentang terbaik di International Conference of Education and Leadership. Leadership and Management pada tahun 2019 juga. Di mana di situ antara benda yang dibincangkan adalah tentang VUCA World. Okey, pada tahun 2020, saya pernah diiktiraf sebagai telah menyelesaikan level 8 untuk Google Classroom, dan pada tahun 2021 saya telah dapat menyelesaikan kursus Akademi YouTuber dan menjadi sukarelawan IU. Okey, pada tahun 2021 dan 2022 saya amat berbangga menjadi sebahagian dari IU ataupun Akademi YouTuber ini kerana banyak saya dapat belajar daripada akademi ini tentang video dan juga macam-macam cara untuk pendidikan dunia baru ini. Saya telah menghasilkan video pendidikan sebanyak 100 lebih. 100 lebih video pendidikan untuk dikongsikan bersama anak didik seluruh Malaysia. Okey. Subscriber saya seramai 2500 lebih. Dan saya mengharapkan murid-murid semua, terutama sekali pelajar-pelajar yang tingkatan 1 sampai 5 ni, rajin-rajinlah menonton video, video-video pendidikan, bukan sahaja daripada ustazah sendiri, tapi kamu lihat juga video-video dari guru-guru yang lain. Semuanya video yang bermanfaat, daripada kamu sentiasa melihat gambar-gambar YouTube yang tidak berfaedah, daripada kamu main games, lebih baiklah kamu belajar sesuatu daripada video-video tersebut. Kepada guru-guru, saya nasihatkan kepada guru-guru yang muda, malah kalau guru yang sudah senior macam saya, sama-sama kita mencipta sesuatu yang dapat kita tinggalkan di akhir nanti. InsyaAllah kita akan mendapat pahala di akhirat nanti, dan juga kita akan mendapat ganjaran yang cukup bermanfaat. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.